RTM Kota Kinabalu itu tadi. Dan akhir sekali kita ke RTM Johor bersama dengan Nur Akilah Arban. Silakan Akilah. Baik, terima kasih Redwin. Sejak 6 bulan lalu, larangan merokok di premis makanan telah dikuatkuasakan di seluruh negara. Sejauh mana peraturan baharu itu dipatuhi? Kita bersama wartawan Erwin Zaid yang membuat tinjauan di Johor Bahru. Baru saya Akilah di studio. Saya kini berada di Johor Bahru, Johor bagi memantau dan meneliti terhadap tahap pematuhan para pemilik premis dan juga pelanggan-pelanggan di premis makanan terhadap larangan merokok di premis tersebut. Dan hasil tinjauan kami mendapati masih terdapat segelintir pihak yang masih merokok di kawasan tersebut. Mungkin disebabkan keadaan negara yang dilanda COVID-19 sedikit sebanyak membuatkan mereka lupa akan perintah tersebut ataupun mungkin ia datang dari diri mereka sendiri yang tidak mengendahkan peraturan tersebut. Untuk pengetahuan, larangan merokok di tempat awam telah bermula 1 Januari lalu setelah setahun Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan penguatkuasaan pendidikan larangan merokok sepanjang tahun lalu. Larangan ini termaktub mengikut Peraturan 11 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Seseorang yang didapati merokok di premis makanan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Kami ada mendapatkan reaksi daripada pemilik dan pelanggan restoran berkenaan isu ini. Benda ni macam tak elok lah, tak bagus lah. Sebab kita datang kedai ni kadang-kadang nak makan untuk happy-happy. Kita datang dengan family. So, bila datang dengan family, kita nak satu kualiti udara yang elok lah untuk kita sambil kita menyantap makanan tu. Kita kena patuh dengan arahan kerajaan lah. Kalau nak merokok, mungkin di tempat-tempat yang tak ada orang ataupun di luar premis yang jauh daripada orang ramai. Bukan mereka ni tak tahu, mereka ni memang sedia maklum dah tahu, tapi dia masih lagi. Jadi itulah saya kata tadi, sikap diri kita sendiri, kita tak perlu nak mempersalahkan orang lain. Sebenarnya habit kan, apabila dah habit kita nak merokok dan kita tak ada niat untuk berhenti merokok, jadi memang dia nak merokok lah. Jadi terutama selepas makan memang. Kami akan cuba mendapatkan pandangan daripada Exco dan pihak kesihatan berkenaan isu ini. Sehingga itu, kita kembali semula kepada Akilah. Silakan Akilah. Baik, terima kasih Erwin. Berikutan kebenaran merentas sempadan negeri, jumlah kenderaan yang melalui pintu keluar dan masuk Plaza Tol Skudai bertambah 10 ke 15% sejak Jumaat lalu. Laluan ke utara paling banyak. Namun keadaan trafik masih terkawal tanpa kesesakan luar biasa. Sini Skudai ada trafik yang komuter yang berulang-alik, jadi biasanya belah petang ni campur dengan orang yang balik minggu adalah akan bertambah tinggi untuk pertambahan komuter punya pemanduan. Katanya penggunaan surau dan pembelian makanan di kioks juga mematuhi garis panduan ditetapkan. Beliau juga menasihatkan pengguna jalan raya menambah nilai kad touch and go sebelum menggunakan laluan lebuh raya. 1,800 beg darah berjaya dikumpul Hospital Sultan Aminah, Johor Bahru melalui kempen derma darah di pelbagai lokasi sepanjang tempoh PKPP. Jumlah itu melebihi para selamat, menunjukkan komitmen tinggi rakyat negeri ini menderma darah. Ketua Perkhidmatan Transfusi Johor Dr. Zanariah Kasim berkata jumlah penderma meningkat 40% sejak April lalu berbanding 20% pada Mac ketika Perintah Kawalan Pergerakan mula dikuatkuasakan. Sebenarnya bekalan darah di negeri Johor dan khususnya di Hospital Sultan Aminah sangat baik ini. Tapi sambutan daripada penduduk-penduduk di sekitar Johor, negeri Johor dan sangat baik dan kami juga mendapat sokongan yang mantap. Tambahnya, kempen derma darah telah dibuat di 47 lokasi antaranya di Pasaraya dan Pusat Beli Belah. Beliau ditemubual RTM di Unit Pendermaan Darah HSA Johor Bahru. Sekian berita wilayah dari selatan tanah air, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.